Jadi di video kali ini saya akan nge-review Arnet. Arnet ini nggak tahu mereknya apa ya. Ini bisa in-out. Ini kabel LAN. Ini untuk in-out. Nah, ini dua unit plus, jadi dua kali damage ada dua. Arnet ini bisa dari grandma 2 langsung ke lampu ya, jadi nggak harus pakai eksternal lagi. Jadi langsung dari grandma 2 ke apolet langsung ke lampu ya. Nah, di sini ada colokan internet, terus saya akan coba menghubungkan dulu ke dari grandma 2 ke itu ya, ke lampu langsung ke palet. Saya colokan powernya. Powernya 12 volt. Terus ini RJ45. Terus ini buat outnya DMX1. Nah, ini udah colok ya. Terus saya tekan setting itunya, IP addressnya ya. IP addressnya pindah ke setting, ke network, ke properties. Sini saya bikin IP-nya 22 00 10. Nyatakan aja, terus oke, close. Terus saya buka grandma-nya. Network, ya udah, terus create. Sudah create ininya, enter, kembali, terus page, terus picture, layar, sini paletnya menggunakan ini, play, sheet, yes, lalu tampilkan. Ini paletnya ya. Ini paletnya 18 kali 10 sebagai titik, terus di add door. Ya langsung nyala ya, nggak harus pakai eksternal lagi. Oke, coba ke colornya. Colornya berjalan. Sip, udah ya. Tuh, udah connect. Sip. Clear.